بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صعب يا semua palsu dah kan? Dah hari tu lah semua palsu. Ni aku. Alright. Okay, baik. Malam ni kita masuk ke tajuk khususnya ialah beramal secara riak. Riak artinya mengerjakan ibadah bukan kerana Allah tetapi kerana selainnya. Misalnya mengerjakan haji supaya mendapat title haji dan dihormati masyarakat. Menolong orang susah supaya mendapat pujian daripada masyarakat dan sebagainya. Orang yang mengerjakan ibadah secara riak berarti sia-sialah amalnya dan di akhirat nanti dia tidak akan mendapat balasannya. Dia tidak akan mendapat sesuatu, yang ini balasan daripada apa yang dia kerjakanlah. Kemudian di sana nanti Allah Ta'ala akan berkata kepadanya, mintalah ganjaran ibadah yang engkau lakukan dari orang yang engkau beramal kerana mereka. Padahal di sana nanti tidak ada ibadah, tidak ada yang dapat menolong atau memberi ganjaran selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, apabila tiba masanya Allah Taala mengumpul umat manusia daripada awal sampai akhir, maka terdengarlah suara yang mengatakan, siapa yang melakukan ibadah kepada Allah kerana ingin dipuji orang, bukan kerana ingin mendapat pahala dari Allah, maka mintalah pahala kepada orang itu, sebab Allah tidak akan ikut campur terhadap perbuatan orang yang melakukan syirik. Oleh itu kita disuruh ikhlas dalam setiap amalan yang kita kerjakan sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surah al-bayyinah ayat kelima. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan sebagai orang yang ikhlas kepadanya dalam hal ehwal agama. Bahkan orang yang beramal ceria bukan hanya tidak mendapat pahala di akhirat nanti, malah mendapat ancaman ataupun seksa daripada Allah kerana dia telah melakukan syirik. Dulu tajuk yang mula-mula dulu, saya ingat 4-5 tahun yang lepas, tajuk syirik kan. Saya bagi syirik, ulama bagi syirik kepada dua lah. Satu syirik yang besar, satu syirik yang kecil. Syirik yang kecil itu riak lah, beramal kerana orang lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, fawailu lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Ini tuan-tuan selalu baca lah surah Al-Ma'un ayat keempat dan ya, hingga keenam. Kalau orang yang demikian, fawailu lil musallin, dan celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladhinahum an salatihim sahun, itulah orang-orang yang lupa ataupun lalai dalam salatnya. Sahun daripada perkataan sahwi. Sahu. Sujud sahwi mana sujud lupa lah. Orang yang lupa daripada solatnya. Orang yang lalai daripada mengerjakan solatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang riak. Dalam hadis, orang yang mengerjakan ibadah kepada selain Allah disebut sebagai musyrik kecil. Kerana perbuatan itu adalah syirik yang kecil. Maka orang itu dianggap sebagai orang yang musyrik, tapi kecil lah. Apa maksud kecil? Bukan makna dosa tu kecil, dosa tu besar juga. Tapi kerana dia tidak mengeluarkan kita daripada agama ataupun orang yang melakukan. Dia tak keluarkan orang tu daripada agama, dia tidak membatalkan imannya dan dia tidak jadi kafir. Cuma berdosa tetap besar juga lah. Cuma dia dianggap sebagai musyrik kecil. Kemudian Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Apa yang aku lebih takut ke atasmu ialah syirik yang kecil. Ya Rasulullah, wa ma syirkul aswar? Wahai Rasulullah, apakah syirik yang kecil? Nabi kata, ar-riya', itulah riya'. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim
idhabu ila alladhina kuntum turauna lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khaira. Ha? Hadis ini hadis yang diriwayatkan dalam beberapa buku hadis antara Al-Muziri dan juga Musnad Ahmad tak silap saya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Antaranya ialah Nabi kata aku takut syirik kecil lah. Sahabat tanya apa itu syirik yang kecil, Nabi kata riak. Allah Ta'ala akan berkata esok-esok pada hari dia menghitung amalan hambanya, pergilah kepada orang-orang yang engkau riak kerana mereka di dunia, dan kamu lihatlah adakah mereka dapat, adakah kamu mendapati sebarang kebaikan pun di sisi mereka. Demikianlah buruknya sifat riak sampai digolongkan kepada syirik, yakni syirik yang kecil. Riak itu digolongkan kepada syirik kerana memang ada persamaannya. Ini maksudkan dengan syirik ialah mempersekutukan Allah, artinya menganggap ada Tuhan selain Allah yang diakui kekuatan serta dikaguminya. Orang yang mengiktikadkan ada makhluk yang berkuasa seperti kekuasaan Allah digolongkan syirik. Ini dia orang pasal syirik pula. Jadi maksudkan dengan syirik ialah mempersekutukan Allah, artinya menganggap ada Tuhan selain Allah yang diakui kekuatannya serta dikaguminya. Orang yang beriktikad ada makhluk yang berkuasa seperti kekuasaan Allah digolongkan syirik. Syirik ni bukan hanya kita menyembah ataupun menganggap ada Tuhan selain Allah, malah kita tidak boleh memberikan sifat ataupun nama-nama Allah kepada selain Allah. Itu juga satu bentuk syirik. Sebab itu bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kita hanya bukan menafikan Tuhan selain Allah, tapi segala perkara yang berkait dengan ketuhanan tidak diberikan kepada selain Allah. Baik. Kemudian dikata misalnya dia mengaku ada manusia yang sanggup mematikan atau menyembuhkan penyakit tanpa izin Allah, maka orang itu juga tergolong daripada musyrik. Orang yang riak tidak sampai begitu, tapi ada persamaannya. Orang riak mengerjakan ibadah kerana mencari perhatian manusia. Dia melakukan seperti itu kerana suka atau segan kepada seseorang, dan kerana itu dia bukan berusaha mencari keredaan Allah, tetapi dia mengerjakan ibadah kerana selainnya. Bukankah ini sama dengan mempersekutukan Allah? Itu sebut sebagai syirik. Syirik jugalah. Kerana beramal bukan kerana Allah. Di samping dianggap syirik, orang yang riak juga dianggap sebagai penipu. Firman Allah, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah Ta'ala menipu mereka. Itu textual punya translation lah. Tapi kat sini dia kata, mereka menipu Allah dan Allah membalas penipuan mereka. Baik. Abu Layth berkata, ni Abu Layth Samarkandi lah kot, saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercayai dengan sanaknya daripada apa ni, Jabal Lahal Al-Yahsubi, ni nama ulama lah. Ketika kami bersama Abdul Malik bin Marwan dalam satu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seseorang yang selalu bangun malam, bahkan tidak tidur malam kecuali sebentar. Pada mulanya kami belum mengenalnya. Ini ceritalah cerita. Kemudian kami tahu bahawa beliau sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia bercerita kepada kami. Katanya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini. Ya Rasulullah, dengan apakah mencapai keselamatan di akhirat kelak? Rasulullah menjawab, jangan menipu Allah. Rasulullah, orang bertanya, bagaimana menipu Allah? Rasulullah menjawab, iaitu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah tapi engkau maksudkan untuk selainnya. Jauhilah sifat riak kerana perbuatan itu dianggap mempersekutukan Allah. Kata Rasulullah SAW lagi, pada hari kiamat nanti orang yang berbuat riak akan dipanggil di muka umum dengan empat nama. Itu wahai orang kafir, wahai orang jahat, wahai orang penipu dan wahai orang rugi. Sesungguhnya telah hilang semua amalmu dan batal semua pahalamu, maka tidak ada lagi bahagianmu pada hari ini, dan mintalah pahalamu dari orang yang akan beramal kerana mereka wahai penipu. Dia nukilkan ini, saya ingat daripada buku Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Alimah Abu Layth As-Samarqandi. Walaupun kesemua hadis ini tidak sahih lah, tapi bolehlah untuk kita baca. Aku tanya, kata Abu Layth, demi Allah tidak ada Tuhan selainnya, apakah benar engkau mendengar ini daripada Rasulullah? Sahabat tadi berkata, mana tadi? Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, sungguhnya aku benar-benar mendengarnya daripada Rasulullah, cuma aku sedikit keliru dan tidak sengaja, yang ku tidak sengaja. Kemudian dia membacakan ayat, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum.
Sesungguhnya orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah Ta'ala menipu mereka. Ini membalas penipuan mereka. Dalam ayat itu disebutkan orang munafik, tapi sebenarnya termasuk juga orang yang riak. Orang munafik adalah orang yang berpura-pura, sedangkan orang riak juga orang yang berpura-pura. Mereka berpura-pura taat dan alim, tetapi bukan kerana Allah. Mereka beramal kerana manusia ataupun yang lain. Dalam ayat itu dikatakan bahawa orang riak itu menipu Allah, tapi sebenarnya Allah lah yang menipu mereka. Maksudnya Allah Ta'ala membalas cara tipu mereka itu dan membatalkan semua amal ibadah mereka. Habis satu tajuk. Ada nak tanya? Ada soalan? Jadi secara kesimpulannya, pengarang buku ini menjelaskan kepada kita bahawa pertama, riak itu haram. Apa yang dimaksudkan dengan riak? Riak ni ialah menunjuk-nunjuk. Daripada perkataan ro'a. Ro'a mana lihat? Ro'a ya ro' ru'ya. Mana lihat? Riak daripada perkataan ro'a, asal perkataannya. Cuma dia daripada perkataan ruba'i, itulah ra'a, yura'i, mura'at, mana direngkaskan menjadi riak. Itu dari sudut literature dia lah, dari sudut bahasa Arab ni. Ra'a, yura'i, riak ataupun mura'at. Dan Nabi SAW ada banyak sebutlah pasal riak ini dengan perkataan yang sharih, umpama dalam hadis Ahmad, man salla yura'i faqad asyrak. Siapa yang semayang dia riak. Riak ni makna menunjuk-nunjuk lah. Nak tunjuk kat orang. Dia bangun semayang tu daripada awal sampai akhir memang kerana dia nak tunjuk kat orang. Itu termasuk dalam riak lah. Ada pun kadang-kadang bila kita semayang, kita orang kata mari, dia panggil apa, bisikan atau seumpama, itu bukan riak yang mutlak. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan beri kemaafan di atas perkara berkenaan. Ataupun kita mari masjid pakai cantik-cantik, itu bukan riak, pasal itu disuruh. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah Ta'ala kata, ambillah pakaianmu bila kamu pergi masjid. Ambillah perhiasan bila kamu pergi ke masjid. Kata Alimah Ibn Abbas, tazayyanu bizinatil libas. Mana dia pakai pakaian yang baik-baiklah. Dia tak jadi riak lah dari sudut itu. Dan riak ni bukan hanya dari sudut luaran semata, tapi kerana tujuan bila dia melakukan suatu amal. Masalla yura'i faqad asyrak. Mana dia semayang tu memang kerana dia nak tunjuk ke orang. Kalau tidak 100% pun 80% lah. Maka dia telah syirik, Nabi kata lah. Man sama yura'i faqad asyrak. Siapa yang puasa kerana riak, maka dia adalah syirik. Wa man tasaddaqa yura'i fahuwa faqad asyrak. Siapa yang bersedekah dia riak, maka dia telah syirik. Dia telah syirik. Semayang mungkin tak tahulah, kalau puasa atau seumpama, tapi bak derma ni pun banyak berlaku. Derma kerana nak tunjuk kalau tapi boleh juga kalau niat kerana nak tunjuk contoh kat orang, tak apa kan. Tapi kalau semata-mata nak tunjuk kat orang lah, maka itu tidak dibolehkan. Dan riak termasuk dalam dosa-dosa yang besar, dianggap sebagai kabair. Dan riak pun sebenarnya kita tak boleh ukur. Nabi dan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya melarang supaya riak, namun tidak ada kayu ukur macam mana nak ukur seseorang itu riak. Bahkan Allah Ta'ala sendiri pun, ataupun ada nas yang menunjukkan bahawa ada amalan yang disangka oleh malaikat bagus, tapi akhirnya Allah Ta'ala kata tak bagus. Ada amalan yang Allah, yang malaikat tengok macam tak berapa bagus, tapi Allah Ta'ala kata bagus. Pasal apa? Pasal walaupun malaikat dia boleh mengetahui sebahagian daripada hati-hati manusia, tapi dia tidak tahu secara mutlak. Sebab Allah Ta'ala seorang saja yang tahu hati manusia secara terperinci. Adapun malaikat, dia hanya menuruti perintah sahaja. Kita niat nak buat benda baik, Allah Ta'ala bagi pahala. Kerana Allah Ta'ala beritahulah pada malaikat tentang apa yang ada dalam hati kita, tapi dia tidak mengetahui sebenar-benar. Kerana hanya Allah Ta'ala saja. Inna Allah alimun bizatis sudur. Tapi malaikat tahulah, tapi sekadar itu. Dan Al-Imam Ibn Mubarak, dia buat mari hadis dalam kitab Zuhd. Dan mungkin dalam beberapa buku yang lain.
daripada Abi Hurairah katanya innal malaika yarfa'una amal 'abdi min ibadillah. Ini kita boleh dapati dalam banyak buku tasawuf ataupun buku tazkiyatun nufus. Walaupun sanadnya ada sikit masalah lah. Tapi dia kerana nak menyedarkan kita bahawa amalan ni Allah Taala saja yang boleh ukur sebenarnya. Lepas tu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Allahu yatawalla sarair wa nahnu natawalla zawahir. Yang nak ukur sarair ialah Allah Taala. Sarair ni benda dalaman. Wa nahnu natawalla az-zawahir. Kita hanya menghukumkan yang zawahir saja, yang zahir saja. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, yaumatu bilas sarair. Hari diperlihatkan sarair. Sarair ni benda hodohlah hati kita lah. Memang tak ada kayu ukur pun. Hatta Nabi sendiri pun tak tahu hati-hati manusia. Kita lebih lagi lah kan. Malaikat pun tidak tahu malaikat apa yang diberitakan kepada mereka. Nampak? Jadi innal malaika yafa'una 'amal 'abdi min ibadillah. Malaikat dia bawa amalan seorang daripada hamba Allah Taala. Yastaksirunahu wa yuzakkunahu, dengan sebab amalan itu baik maka mereka memuji-mujinya. Mereka mensuci-sucikannya. Mana bagus ni. This is a good deed, dia kata. Ni bagus ni. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kata, da'uhu fi sijin. Aku nak kamu letak amalan ini dalam sijin. Mana tak berguna lah. Dan orangnya bakal dimasukkan ke dalam neraka. Sijin. Dia pun tanyalah, ya Rab, wahai Tuhan, mara'inahu illa khairah. Aku tengok bagus ni. Allah Ta'ala kata, antum hafazah ala amali abdi wa ana a'lam bima fi nafsihi. Wahai malaikatku, kamu hanya tulis apa yang hamba ku lakukan, tapi aku yang tahu sebenar-benar apa yang ada dalam dirinya. Sama juga yas'aduna bi amali abdi min ibadillah fa yastaqillunahu yastakhifunahu. Faqala Allah ta'uhu fi'aliyin. Ada pula dia buat mari amalan. Amalan tu macam tak apa bagus. Kalau semayang pun macam tak apa-apa nak bagus lah. Ibadah tu macam kurang. Dia pun yastakhillunahu dia. Ini tak apa nak pas ni. Tengok gaya ni. Allah Ta'ala kata ta'uhu fi'aliyin. Letakkan dalam aliyin. Aliyin ni tempat tertinggi lah dalam syurga. Untuk amalan-amalan yang baik-baik. Dan orang yang baik-baik. Kan? Macam kita bincang ataupun kita belajar dari ilmu akidah lah. Bila lepas mati, roh kita pergi mana? Tak ada kesepakatan. Roh kita duduk kat mana? Walaupun majoriti kata roh kita akan bersama dengan jasad. Tapi tidak secara ijma', tidak qat'i. Sebagai ulama kata roh akan pergi ke si jin kalau dia jahat. Kalau roh dia baik, dia akan pergi aliyin. Itulah tempatnya. Aliyin dengan sijin. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam beberapa ayat. Awak. Sijin dengan apa tadi? Aliyin. Memang benda tu ada lah. Kita percayalah adanya sijin, adanya aliyin. Pasal ada disebut dalam Quran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun pernah berdoa. Menyebut nama aliyin. Nampak? Abu Salamah dalam Sahih Muslim, bila dia meninggal, isteri dia Ummu Salamah, sebelum dia kahwin dengan Nabi lah. Suami dia nama Abu Salamah. Salamah tu anak dia lah. Salamah ni nama lelaki sebenarnya, bukan nama perempuan. Ummu Salamah tu perempuan, mak dia. Anak dia nama Salamah, lelaki. Bahkan ada seorang sahabat nama dia Salamah. Nama dia Amru. Salamah ke apa nama dia? Amru bin Salamah. Ada seorang sahabat nama Amru bin Salamah. Ataupun Salamah bin Amru, saya lupa. Saya buka. Dia umur 7 tahun dia dah jadi imam. Dia kata, aku menjadi imam kepada kaumku pada waktu itu aku umur 7 tahun. Sebab tu majoriti ulama kata tasihhu imamatu as-sabi. Budak-budak boleh jadi imam, orang dewasa. Kerana Amr bin Salamah dia jadi imam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Kerana bacaannya baik. Dan dia hafal paling banyak Quran berbanding yang lain. Oh, budak umur 7 tahun. Hafal Quran banyak pada orang dewasa. Ha, baca Quran lebih baik daripada orang dewasa. Dia jadi imam lah walaupun dia umur 7 tahun. Lepas tu dia gezekkan dalam. Fikta sahu imamatu asabi'ah. Soh imam budak-budak yang kecil, yang tidak balik lagi lah. Ha? Ha, ada budak 7 tahun baca Quran bagus. Ha, tolak dia jadi imam. Ha, nampak? Ha? Ha, ada orang umur 70 tahun tak boleh diimam. 7 tahun dah boleh diimam lah. Very good lah kan? Nah, Salamah ni lelaki lah. Ha? Bapak dia nama Abu Salamah. Mak dia nama Ummu Salamah. Ha, kalau Ummu Salamah tu memang perempuan. Kalau nak letak nama anak, jangan letak Salamah. Letak Ummu Salamah. Ha, nampak? Pasal Salamah tu nama lelaki. Di sisi orang Arab lah. Kalau letak pun tidak berdosa. Ha, ha. Jadi bila Abu Salamah meninggal, dakhala Rasulullah ala Abi Salamah waqad mata fa aghmada an-nabi aynayhi wa qala innal basar yatba'u ar-ruh. Nabi tengok mata dia tercelik, Nabi pun tutup matanya. Dan Nabi berkata, sesungguhnya bila seseorang itu mati, dicabut nyawanya, maka mata mengikuti ruhnya. Nampak? Bila ruh seorang itu dicabut, mata melihat. Sebab tu mata tercelik. Terbeliak ke? Nampak? Kita kalau tengok orang mati tercelik, terbeliak, kadang-kadang judgement kita tu tak apa bagus. Oh, ini mesti tak bagus. Masuk pula cerita dalam apa nama? Cerita Tok Adi tu apa? Kubur, penggalik apa? Kan? Mati biasalah, terbeliak ke, tercelik ke, tak menunjukkan apa-apa. Sahabat Nabi pun ada mati tercelik. Abu Salamah. Kan? Dan bila kita belajar dalam fiqhul janazah, hadis itu menjadi tunjang tentang doa bila mendengar kematian ataupun melihat orang yang mati. Dan disunahkan memang kita menutup mata orang yang mati kalau dia tak berapa rapat. Sementara kalau tercelik lagi lah. Dan Nabi mengatakan, bila seseorang itu mati, mata mengikuti ruhnya. Fa'armidul basar, maka tutuplah matanya, Nabi kata. As simple as that lah. Tutup matanya. Tak ada apa-apa. Kita tengok orang tu mati, bau wangi, muka dia macam senyum, kita buat judgement sendiri. Tengok orang tu mati, muka dia gelap, kan? Macam tak bagus tu, kita pun buat judgement sendiri. Nanti tak boleh. Jasad orang mati tak menunjukkan apa-apa sebenarnya. Itu judgement kita saja. Agama tidak menyatakan apa-apa. Untung nasib dia hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala tidak ditunjukkan. Hatta makna janazah. Apa makna janazah? Janazah ni dia sudut bahasa Arab, makna dia tutupan. Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak tunjuk kan. Nampak? Jadi Abi tutup mata Abu Salamah. Kemudian Nabi kata, Allahumma khfirli Abi Salamah. Ni doa kepada orang yang mati. Sama ada bila kita lihat orang yang mati ataupun kita mendengar berita kematian. Sunnah dengar orang mati bukan baca Al-Fatihah, tapi baca doa ini. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Bukan iliyin lah, mahdiyyin. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu. Wasi' lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Bukan iliyin, mahdiyyin. Tapi tak silap saya, kata Aileen juga ada disebut kalau kita belajar akidah lah. Cuma saya tidak ingat. Nak cerita, malaikat pun bila tengok, Allah Ta'ala kata letakkan dalam Aileen. Malaikat pun kata, Ya Rab, wahai Tuhan. Macam tak bagus saja. Allah Ta'ala kata lagi sekali, Antum hafazah ala amali abdi. Wa ana a'lam bima fi nafsi. Engkau hanya tulis apa yang hamba ku lakukan. Tapi aku yang benar-benar mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Jadi tersalahlah malaikat. Tentu malaikat buat silap tu lah kot. Ada orang tanya saya masa saya pergi masjid di hari last week. Dekat silap Ustaz? Masalah nak jawab masalah. Panjang lah, dah isyak dah pun. Ini kalau saya jawab 10 minit tak cukup ni, mau 20 minit ni. Tak apalah, lepas semayang kita jumpa. Dia jumpa saya jawab. Tak puas hati dengan saya. Sampai dia ikut saya sampai kereta tu. Mamat Muslim. Tak puas hati sudah lah kan. Kita beritahu apa yang kita tahu. Baik. Nak cerita. Jadi malaikat menganggap dengan ilmu yang dia ada,
Itulah keadaannya, tapi berbeza. Mana judgement malaikat tu tersilap lah. Kalau kita nak kata malaikat tersilap, yes, sebab malaikat ni pun makhluk. Dia tidak perfect. Allah Ta'ala yang perfect. Semua makhluk ada kelemahannya. Malaikat juga dalam beberapa nas, termasuk ayat Quran, dia pun tersilap lah. Tapi judgement, in term of judgement, dia anggap sedemikian tapi tidak betul. Sekadar itu sajalah. Dan Allah Ta'ala memperbetulkannya. Dan antara sebabnya ialah kerana malaikat ilmu dia pun kurang. Sekadar itu, that's it. Tapi tidaklah menjejaskan tugas-tugas dia. Oh, ada malaikat buat silap, nanya kita. Tersembahyang 10 rakaat, dia tulis 2 rakaat nanti, nanya kita. Kita derma RM1,000, dia tulis RM100, nanya. Tertinggal 1-0. Pasal apa? Malaikat silap. Payah, salah. Belajarlah akidah lah nak belajar. Susah masalah juga tu. Jadi benda tu tidak boleh dimutlakkan. Malaikat ni makhluk yang taat perintah Allah. Bila Allah Ta'ala suruh buat, dia bukan hanya buat, tapi dia buat exactly macam Allah Ta'ala buat. Walaupun daripada nas-nas yang ada menunjukkan bahawa malaikat pun salah, tapi in term of judgment, because dia kurang ilmu, that's it. Tapi tidak menjelaskan tugas-tugasnya, dan dia tidak boleh dimutlakkan. Tak boleh kata malaikat salah. Hatta saya duduk belajar bertafsir, saya duduk baca, saya tak jumpa lagi lah ulama kata laqad akhta'al malaikah, bersalahlah malaikat, tak ada. Lagi sutuk, lagi pula pekan-pekan akidah ni kita tak boleh melebihi daripada apa yang ada. Kita tak boleh rational, tak boleh rationalize. Ada benda yang kita boleh rationalize, ada benda tak boleh. Dalam ibadah pun sama. Bila kita bincang bab sembahyang, ada benda kita boleh rationalize, ada benda tak boleh. Pasal apa bila kita sembahyang Zuhur 4 rakaat, main Maghrib 3 rakaat pula? Tak tahu. Nabi tak cakap, Allah Ta'ala tak cakap. Adalah cerita Nabi Adam AS masa dia turun kat dunia waktu subuh, dia pun sujud 2 kali. Maka disyariatkanlah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Muhammad, sembahyang subuh 2 rakaat. Itu disebut dalam buku-buku sejarah, tapi tak disebut dalam buku-buku syariat. Tak boleh dipegang tu. Dan tak boleh disembangkan pun. Baca dia saya. Okey, tapi tak boleh dipegang, dijadikan satu itu tak boleh rationalize. Tapi setengah benda lain boleh rationalize. Puasa, kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan puasa? Puasa menyihatkan kita. Rationalize. In term of perubatan dan seumpama, ada benda boleh rationalize lah. Sama juga dalam akidah, ada benda boleh rationalize. Bila kata Allah Ta'ala amat mengetahui, boleh kita rationalize. Tapi tidak semualah. Kan? Nak lebih-lebih sangat tak boleh lah. Kita nak menghuraikan sekadar ilmu kita dan nak mencontoh-contohkan. Boleh. In term of that. Saja. Cukup. Nak kaji lebih-lebih ilmu Allah tak boleh lah. Gila nanti. Contoh macam tu je. Sama juga pasal malaikat. Kerana benda ghaib telah digazetkan. Benda-benda ghaib ni tak kira malaikat ke, jin ke, Allah ke. Asal ghaib saja. La wasilata ila ma'rifatiha illa antarikal wahyi al-kitab wa sunnah. Tidak boleh, tidak ada jalan untuk kita mengetahuinya, melainkan hanya dua jalan saja, Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Ada orang dia mengubati orang, dia tahulah bab jin ni gini gini gini. Tidak boleh dipegang juga. Atas dasar experience, yes. Tapi tak boleh dipegang 100%, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi hak boleh dipegang isu ghaib ni senang aja. Wahyu pasal ghaib. Nampak. Dan sekadar yang diwahyukan lah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut berapa kali malaikat. Dalam berapa ayat? Tak banyak. Nah, situ ayat Quran terhad. Sama juga lah hadis-hadis Nabi SAW terhad. Kita berpegang sekadar itulah. Nampak? Lebih tak boleh lah. Kecuali kalau ada pendapat-pendapat yang merujuk juga kepada nas. Yang boleh dirasionalize. Kadang boleh logik akal. Tapi sekadar sikit sangat. Sekadar itu. Tak boleh nak lebih. Kata dia ghaib kan. Akidah ni bukan kita boleh boleh lebih-lebih. Tak sama fiqh. Fiqh boleh. Lain zaman, lain fiqhnya. Lain zaman boleh berubah hukumnya. Kan? Walaupun benda tu jelas Nabi sebut. Tapi banyak banyak orang tak ikut. Hari ni hatta difatwakan menyalahinya. Terutama yang bersabit dengan mu'amalah. Itu yang menjadikan Islam ni dia universal. Dia relevan. Sampai bila-bila. Kenapa? Kerana teks. Teks Islam ni, Quran dan juga hadis Nabi ni, dia bukan hanya textual, tapi contextual. Ada benda yang boleh dipegang pada zahirnya. Semata-mata. Ada benda banyak. Ada benda boleh dipegang pada zahirnya dan juga maknanya. Sebagian besar daripadanya. Ada benda zahir tak boleh pegang. Pegang makna saja. Ada juga. Tapi segelintir saja.
Itu kita belajar dalam usulul fiqah, kalau bersabit dengan hukum dan hakam. Dan kalau bersabit dengan Quran, kita belajar dalam ulumul Quran, science of Quran. Nampak? Baru kita nampak gambaran, real picture lah tentang syariah ini. Dari sudut wahyu-wahyu yang ada. Baru kita nampak kan. Saya beri contoh pada tuan-tuan. Umpama Nabi sebutlah hadis Abi Daud. Sebab itu ulama kita ni ada benda dia rasional, ada benda tidak. Ada benda boleh dipegang, ada benda tidak. Macam Nabi kata. Nabi kata umpama hadis Abi Daud. Ini kita belajar dalam kitabul libas, bab pakaian dalam fiqh, dalam ilmu fiqh ni, dalam kitab pakaian. Nabi kata al-firashu lirajul wal firashu lil mar'ah wal firashu lidh-dhaif wal rabi' lisyaitan. Nabi kata katil ni boleh tiga saja. Satu untuk lelaki, satu untuk wanita, satu untuk tetamu. Katil keempat adalah untuk syaitan. Kita anak 10 orang, bilik ada 5 atau 6 lah. Contohlah ni saya bagi contoh. Ni rasional lah, ni rasional, rasional. Pasal hadis ni boleh rationalize. Pasal Al-Imam An-Nawawi pun rationalize. Dia kata hadis ni tidak boleh dipegang pada zahirnya. Nabi bukan nak cerita katil tu. Apa? Kalau cerita pasal katil, dia asyik cukup lah katil yang empat je lah. Katil, mana kata katil boleh 3 je Nabi kata. Kalau keempat, itu sudah hak milik syaitan. Kita ada 5 anak, 10 orang. Katil ada... 3 katil je lah. Katil saya dengan isteri satu, 2 lagi share anak-anak. 5 lelaki, 5 wanita. 5 orang share satu katil. Untuk katil tu. Pasal dah tak boleh lebih 3? Boleh. Kan? Kata Imam An-Nawawi, hadis ni bukan di atas zahirnya. Nabi bukan nak cerita pasal katil tu. Nabi nak cerita la yazidu ala qadaril hajah fi sarir wa ghairihi. Tak boleh lebih daripada sekadar yang kita perlukan. Bukan hanya pada katil tu, pada semua benda. Nampak? Lebih daripada itu dianggap sebagai membazir dan tidak digalakkan dalam agama. Kita nak pakai kereta berapa biji? Sebiji buat pergi surau. Sebiji buat pergi pasar. Sebiji hantar anak sekolah. Okey. 3 cukup lah. Sebiji lagi parking. Buat pameran. Itu membazir lah tu. Lebih daripada apa yang dihajatkan. Contohlah. Kita perlu pakai baju berapa lah? Contoh. 10 lah. Cukup lah. Lebih tu dianggap sebagai melebihi hajat dan itu yang Nabi kata syaitan. Mana kata kita membazir. Itulah maksudnya. Kalau tidak rasional, pakai zahir hadis tu je lah. Kan? Tidak, Nabi bukan nak cerita katil tu. Nabi nak cerita jangan memiliki suatu perkara lebih daripada keperluan. Lebih daripada keperluan, dia adalah daripada perbuatan syaitan, lima membazir dan seumpama. Contoh macam tu lah. Nampak? Kalau tidak, letih kita. Kan? Ni pun kita dah lebih daripada keperluan dah. Betul tak? Kopiah kita ada berapa banyak kopiah? Saya satu bekas tuan-tuan, satu baldi kopiah. Kalau saya beli 4-5 kopiah dah. Nampak? Tanya ngajar kopiah lain, tanya tak ngajar kopiah lain. Kalau lebih kalau tak boleh, dah boleh ikutkan tu. Jadi dah haram kan? Lepas tu orang bagi lagi 10 orang pergi umrah, 10 bagi kopiah kat ustaz. Bagilah benda lain. Tak ada benda lah kat Mekah Madinah tu. Kopiah je. Kopiah. Nak bagi jubah mahal sangat. Dia bagi kopiah lah. Murah sikit. Kopiah ramai banyak orang bagi. Kain sarung. Lepas tu saya bila bulan puasa, saya bagi kat imam-imam tahfiz. Budak-budak tahfiz datang kat tempat saya ramai. Kopiah saya bagi mereka je. Orang bagi kita boleh bagi orang balik. Ustaz boleh. Apa? Tak salah. Yang tak boleh bagi kat tuan dia balik. Itu tak boleh. Orang bagi kita, kita bagi kat tuan dia balik. Orang sedekah kat kita, sedekah kat tuan dia balik. Itu dilarang. Walaupun tuan dia tak minta. Kerana dianggap buruk siku. Orang Melayu kata buruk siku. Walaupun dia nak minta beli balik, tak boleh. Pasal Umar Al-Khattab, dia pernah menghadiahkan satu benda kepada seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian dia minta nak beli balik, Nabi larang. Jangan beli. Tak boleh. Sementara kalau minta balik pula tu. Tanya dia baik kan, dia bagi macam-macam. Tanya dia gaduh, dia minta balik. Itu lagi teruk. Bagi pada orang lain. Jangan bagi pada tuan dia tu. Bagi pada orang lain. Kain sarung pun sama juga. Sini je tak pernah bagi kain sarung kat saya. Seorang masjid lain tiap-tiap puasa bagi je selai-selai. Dari depan ni Haji beli je tu. Dia beli-beli-beli. Bagi kat ustaz-ustaz mengajar kan. Banyak kain sarung. Bagi kat orang.
Ha, yang ada baju yang buruk-buruk lah, yang kita dah tak pakai tu ada lah. Ha. Ha, tapi orang lelaki ni tak timbul isu sangat. Yang timbul isu ni perempuan, wanita tu. Nak pakai handbag, dua cukup lah. Ni sampai 20 handbag. Ha, ada yang 1,000 handbag. Oh, ni lain macam ya Ustaz. Kan? Oh, lebih sangat. Ha, perempuan ni kasut dia saja kalau dikumpul-kumpulkan, saya ingat mau nak kotak. Ha, pasal apa? Pasal dia nak pergi berjalan ke kasut lain, nak pergi surau, selipar je lah kot. Hilang. Ha, nak pergi kenduri pun kasut lain, dia nak pergi matching apa semua. Oh. Saya satu selipar, satu kasut tuan-tuan. Selipar tu lah saya pakai buat pergi mengajar, buat pergi kerja, mana-mana tu lah tu. Pergi berjalan. Kasut pun satu je. Tu pun dah 4-5 tahun dah, tak tukar-tukar lagi. Nak yang betul kan. Pasal tak perlu nak beli buat apa. Tapi perempuan kadang-kadang dia suka membeli. Oh. Ha, perempuan nak kena hati-hati sikit. Nah. Jangan. Jangan berlebih-lebih. Walaupun kita mampu. Soal dia bukan mampu tak mampu. Tapi membazir. Ha. Orang lelaki saya tengok tak ada isu sangat lah. Adalah sikit-sikit. Ha, harta saya sendiri pun. Ha, tapi lebih tu tak ada. Ha, jangan melebihi daripada apa yang kita perlukan. Itu saja. Ha, nampak? Jadi banyak isu kita tak boleh nak rationalize. Ha, tapi kita tak tahulah ya. Ha, hari ni macam-macam lah, macam-macam. Ha, orang pun tanya macam-macam. Kan? Ha, ada benda kita tak boleh jawab secara terbuka. Ha, lepas isyak nanti kita saya jawab. Ha, pasal kalau jawab drag. Ini nak jawab A sampai Z tu. Nak baca ayat Quran pasal malaikat, pasal mari pula hadis-hadis Nabi, mari pula kesimpulan para ulama, ha, baru jelas. Oh macam tu. Ha, jadi kita tak ada lah kata malaikat tak salah langsung. Tak ada juga kata dia salah saya mutlak. Ada jalannya. Tapi itu pun secara rationalize. Secara kita memahami daripada nas-nas yang ada. Jadi aku dah tak boleh dah tu. Ha, tapi nak bagi faham orang yang tak faham ni. Nak bagi orang tak faham, orang awam dia tak faham. Jadi kita yang tahu kita kena bagi tahu. Sekadar yang depa boleh faham. Tapi sekadar itu, tak lebih-lebih lah. Ha, ha, nampak. Ha, apa pergi sampai situ pula tu. Ni dah lari tajuk ni. Ha. Okey baik. Ha, jadi dia dilarang. Ha, bahkan ada satu contoh yang paling baiklah ialah ini hadis ni biasa ustaz tak selalu bacalah. Ha, terutama yang Quran juga hadis oriented. Dia selalu baca hadis ni. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Ha, dalam buku-buku Tazkiyatun Nufus juga banyak dinukir kan. Dan Al-Imam An-Nawawi juga memasukkan dalam Riyadhus Salihin. Itulah hadis yang mana Nabi cerita tiga orang yang baik. Bukan hanya baik tapi antara the best di kalangan umatnya. Tapi dia antara orang yang pertama dilemparkan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Dan hadis itu diriwayat oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah. Kata Nabi, Inna Allah izakana yawmal qiyamah yakdi baina khalqihi. Fakullu ummatin jasiyah. Saya baca cepat sikit lah. Sama dah ada isyak. Isyak kot, 8:35 kot. Haa. Kemudian Nabi kata apa nama pada hari kiamat Allah Taala akan menghisap di kalangan hamba-hambanya dan setiap orang pada waktu itu duduk bertelukuk di atas lututnya. Ha, nak tunggu Allah Taala hitung kamu ya kau. Ha? Ha, kemudian Nabi kata fayud'a ila fa'awwalu ma yud'a ilaihi salasah rajulun qari rajulun jama'al Quran wa rajulun kutila fi sabilillah wa rajulun kasirul mal. Ha, Nabi kata antara manusia yang terawal dipanggil ialah tiga orang manusia. Pertama ialah orang yang hafal Quran. Ha, riwayat lain orang yang alim dan hafal Quran. Dua. Ha, seorang lagi ialah rajulun qutila fi sabilillah. Ha, yang terbunuh di peperangan fi sabilillah. Syahidlah syahid. Ha, nombor satu sekali orang yang pandai baca Quran, alim Quran. Nombor dua ialah orang yang syahid pada jalan Allah. Dan yang ketiga orang yang banyak hartanya. Ha, orang kaya lah, wealthy, orang yang kaya. Ha. Kemudian Allah Ta'ala tanya satu persatu. Yaqulullah li qari. Allah Ta'ala kata pada orang yang reti Quran ni. Allah Ta'ala kata, hal alam u'allimka ma'anzaltu ala rasuli. Tidakkah aku mengajar kepada kamu Quran? Dia kata, na'am, ya. Fama amilta. Apa kamu buat dengan Quran yang kamu tahu? Oh, dia kata alam tu qara'tu bilaili wan nahar kuntu aqumu biha al-laila wan nahar wa alamtu nas. Dia kata aku baca siang dan malam, aku mengajarkan manusia. Ha, Allah Taala kata kazibta, tak betul, kamu telah berdusta. Ha, wa qalatil malaikah kazibta. Malaikat pun menyampuk kata-kata Allah ikut sama, kata kamu pun dusta. Ha, walakin fa'alta liyuqal alim wa liyuqal
qari. Kamu buat tu bukan kerana aku tu. Kamu buat tu supaya orang memujimu, lantas mereka berkata inilah qari dan inilah orang yang alim. Jadi beramal kerana pujian manusia. Sama juga Allah Taala pun panggil pula waqala wa yuqalu li sahibil sorry liman qutila fi sabilillah, dikatakan pula kepada orang yang syahid pada jalan Allah, lima qutilta, kenapa kamu terbunuh, pasal apa kamu syahid? Dia pun jawablah qataltu hatta qutiltu fi sabilillah, aku syahid ni pasal aku berperang sungguh-sungguh pada jalan Allah, kemudian aku mati pada jalan Allah. Nabi Allah Taala kata kazibta, tak betul. Kamu berperang supaya orang memujimu dan mengatakan kamu ni berani. Waqad qila, dan memang telah berlaku perkara itu. Kemudian dipanggil pula orang yang kasirul mal, orang banyak harta. Allah Taala tanya, "Ma fa'alta fi ma ataitu kabi?" Aku bagi kau banyak harta, apa yang kau buat? Dia kata, "Asilu bihi rahim wa tasaddaq bihi." Aku gunakan hartaku untuk menghubungkan silaturahim. Aku banyak bagi tu, aku banyak tolong orang, aku bagi kat masjid, aku bina itu, aku bina ini. Contohlah tu. Itu dia panggil rationalize, bagi contoh sikit, bagi faham. Dan aku bersedekah pada jalan Allah. Allah Taala kata kasibta, tak betul. Kamu berdusta. Tapi kamu berbuat demikian supaya kamu dipuji dan dikatakan sebagai jawad, orang yang generous, orang yang pemurah. Fayu'mar bihim ilan nar, dan kesemua mereka dilemparkan ke dalam neraka waliyazubillah. Tiga golongan ni apa paling hebat sebenarnya, betul tak? Orang baca Quran, orang alim umpamanya, orang syahid umpamanya. Bukan semua orang reti Quran ataupun alim Quran, bukan semua orang boleh syahid. Nak syahid tak? Ni nampak syahid dah, ada yang syahid dah tu, terlentuk dah tu. Kami syahid juga ustaz, tertidur masa kuliah. Doa lah, Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabili. Ya Allah, aku minta syahid pada jalanmu. Allah Taala nak bagi syahid kok mana, dia punya hal. Tapi disunahkan kita minta doa syahid. Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabili. Hak paling kurang, Allahumma ja'alni syahida. Ya Allah, jadikanlah aku syahid. Semua orang dia takut nak doa syahid. Nanti dia ingat syahid ni medan perang je, kan? Syahid ni kan banyak jenis. Nabi tanya sahabat, apa nama, siapa syahid? Sahabat pun jawab lah, ada Abu Hurairah riwayat Muslim. Man qutila fi sabilillah, orang yang mati pada jalan Allah. Nabi kata kalau macam tu, syahid umat aku ni sikit lah. Syahid ni banyak. Minta Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilik, ataupun Allahumma ja'alni syahida. Ya Allah, jadikanlah aku syahid. Dan Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Zaid bin Arqam, man sa'ala syahadah a'taha Allah wa imma ta'ala firashi. Siapa yang minta syahid, Allah Ta'ala akan beri dia pahala syahid walaupun dia mati di atas tikar tidur. Hadis Muslim tu daripada Zaid bin Arqam. Sebab itu ulama kata wa yustahabu su'alu syahadah, dan digalakkan kita minta syahadah. Doa lah maksud. Jadi ketiga-tiganya dilemparkan ke dalam neraka kerana mereka beramal kerana ingin dipuji dan ingin mendapat habuan dunia, terutama di kalangan benda-benda macam tu lah. Tapi orang puji tak salah, puji tak salah. Anas bin Malik, dia tanya Nabi SAW, ar-rajulu minna ya'mal al-amala minal khairi summa yahmaduhun nas. Kalau kita buat baik, lepas tu orang puji, macam mana ya Rasulullah? Berdosa tak kita bila orang puji ni? Kadang kembang sikit kita, kan? Nabi kata tilka ajil bushra al-mu'min, itulah berita gembira orang mukmin. Sebelum dia dipuji oleh Allah di akhirat nanti, dia telah dipuji oleh sesama manusia di dunia. Mana dipuji tak salah. Cuma hak puji tu tak boleh lebih-lebih sangat. Kalau lebih-lebih sangat, kita jadi kembang pula. Masalah pula situ. Jadi boleh lah, boleh. Kita boleh memuji dan kita boleh dipuji, tapi sekadarnya. Yang memuji tidak boleh berlebih-lebih, dan yang dipuji pula tak boleh pula berlebih-lebih. Baguslah kau, semenjak kau jadi pengurusi ni aku tengok, kan, surau ni majulah. Tengok kaki lah. Itu tak boleh lah macam tu. Tengok orang lah. Itu tak boleh. Orang puji kita cakap alhamdulillah, alhamdulillah, dia macam tu. Nampak contoh dia macam tu lah. Boleh? Ada nak tanya? Tak payah tanyalah. Dah banyak belajar pada ni.
Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Oh, awal mana ni? Baru 45 minit. Oh, cepat cukup lah tu ya. Pasal tahun baru, pertama kali, dia kena tak boleh lama sangat. Jadi saya rasa, ada nak tanya apa-apa? Tak ada lah ya. Aku kau lihat, tak asal lagi ke? Tak dengar azan pun kat luar. Kau sini memang tak dengar kot. Jadi sikit sebanyak, itulah. Haji tanda je. Yang nanti tajuk the next, nanti kita masuk. Apa nama tajuk yang keseluruhnya. Menghina dan menyakiti. Menghina dan menyakiti. Satu, tiga, empat ya. Tandalah aku nanti. Kerana saya lupa. Okay, setakat itu dulu untuk malam ini, insyaAllah ta'ala, mudah-mudahan kita dapat sikit sebanyak manfaat. Aku lukau li azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafar dan surah Al-Asr. Bismillah.